Halo guys, welcome back to my channel. Kali ini kita bakal kelarin quest yang itu deh, apa tuh yang hangout gitu loh, yang ngedate sama orang. Oke, kemarin kita udah kelarin yang Barbara sama Noel ya. Kita lanjut yang ke Bennett aja dulu ya, karena gue penasaran sama si Bennett, karena kalau nggak salah Bennett itu orangnya sial banget gitu. Jadi gue mau tahu kalau kita kelarin Bennett sosial apa gitu. Oke, kita mulai aja. Oke, itu Bennett. Halo Bennett. Yo. Koko de omae ni au to na. Kyou wa un ga ii. Dora, bouken wa junchou ka? Oke guys, sebelum gua lanjutin lagi lebih jauh, gua mau kasih tahu ya kalau ending pertama ini bakal lama banget storynya. Jadi gua cuma ngambil ending gua gitu. Jadi gimana gua bareng sama Bennett tuh dapet endingnya kayak apa gitu ya. Nanti kalau udah ending satu ya kelar, baru ending yang lain kita bakal cepetin aja. しかけてしまった。悪い悪い。お前のことは前々から気になってたから、あえて嬉しかったんだ。実を言うと少し緊張もしてる。もちろん神秘的な異教の旅人、風流の災いを治めた勇士、そして冒険団の団長。どの肩書きも羨ましいぜ。ああ。 冒険者の間ではもう広まってるぜ。お前の冒険団が大陸のあちこちで活躍してるって。毎日何気ない依頼をこなしているように見えるが、大事件が起こると必ず現れるだろう。とにかく俺はお前が羨ましいんだ。だって主人公みたいじゃないか。それに俺は運が悪くて冴えないし、自分の冒険団だって。 おっと、なんでもない。気になる人の前で何をメソメソしてんだ俺は。もっと有意義なことを話さないと。あのさ、もしよかったらだけど、後で冒険に行くんだったら、俺もついていっていいか？横で見てるだけにしとくから。<笑>お前は知らないかもしれないけど、俺ってすごく運が悪いんだ。 Kita berpetualangan aja kali ya. Biar seru aja sih, cuma Bennett kalau di samping kita tuh bakal kena sial kalau kita berpetualangan, bahaya juga sih ya. Ya udah kita berpetualang aja lah, kita pemberani aja loh. お前と一緒に冒険ができるってことだよな。こんな そうだ。せっかくだし、さっき手に入れた情報を教えてやるよ。俺の友達のフィッシュルが最近神秘的で危険に満ちた遺跡を発見したらしい。その難易度は冒険以来で言うとBランクからAランクの間なんだ。このレベルの依頼は普段の俺なら引き受けない。何せ俺の運じゃ自分の実力より低いレベルの依頼じゃないと安定して達成できないからな。 でも今回はお前もいるならこれくらいの依頼は朝飯前だろ。当たり前だ。俺の中じゃ風魔竜を倒したお前はもうサイリス会長と同じ立ち位置にいるんだぞ。遺跡は危険だけど、その代価としてその宝が眠ってる。もう待ちきれないぜ。そうだ、一つ聞いておきたいんだが、冒険の前は
食べ物を準備する墓? Okay. Kita siapin bekal dulu aja ya. Oh,慎重なタイプなんだな. さすがだ. お前と一緒にいると学べることが多いな. それならお前の言う通りに料理の準備をしよう. あ、そうだ. 最近そこそこいける料理を作ったんだ. まあ、すっごい美味しいとまではいかないが冒険にはぴったりだと思うぜ。だからここは俺に任せてくれ。 Dia bisa masak ya si Bennett ya? Nggak tau lah. Tapi serahkan padaku aja kali ya. Yes. Sono, shokuzai ga tarinakutte. Warui kedo, chotto atsumete kite kurenai ka? Kono ryori ni hitsuyou na no wa minto 1つ, daikon wo 1つ, sore to slime no ekitai wo 1つ da. Oboeta ka? Jaa, ore wa saki ni shikagari no chouri ba de matteru kara, atsume owattara koi yo. Seperti kita harus ngumpulin bahan dulu buat masak kali. Konna ni hayaku shushu dekita no ka? Hontou ni sugoi na. Otsukare-san. Oke, kita udah punya bahannya juga sih ya. Karena ya gue udah sering farming juga. Sering keliling-keliling, jadi bahan gue banyak banget. Yoshi, 食材は揃った. あとは任せろ. 料理は得意なんだ. できた. 食材を入れる順番はあまり覚えてなかったけど. まあいいか. 今包むから, お前が持っててくれ. まずは遺跡に行こう. Ada nasib aura buruk deh. Yang atas aja deh. 大丈夫だろう. 多分 俺が初めて作った時と同じように作ったから きっと大丈夫なはず。 食料も用意したし 未知の遺跡に向かって出発しようぜ。 Tuh kan hidangannya aja tuh udah kayak ungu-ungu racun kayak gitu loh. Coba kita lihat mana hidangan itu. Idi, ini kayak racun loh, lihat tuh ungu-ungu gitu. Gua nggak tahu itu kalau yang makan itu gimana tuh, mati itu kayaknya. Tapi kalau gue disuruh makan kayaknya gue gak mau deh, gue bakal nolak. Karena gue lihat dari impressionnya aja udah jelek banget. Oke, baik kita mulai aja. Oke, bicara dengan Bennett. Koko wa omotteta yori futsuu da na. Souzou shiteta abunai fumiki to ga mattaku chigau. Moshikashite omae ga soba ni iru kara anshinkan ga mashita no kana? Yoku mitara mae no tobira wa shimattete ushiro no tobira dake aiteru na. Ano souchi ga tsugi no tobira wa akeru souchi janai ka? Da yo na. 俺もそう思ってたんだ。じゃあ、あの装置、俺が触ってみるぜ。やっぱりな。あ、本当だ。そういえば、真の冒険者は前に進む道だけじゃなく 交代する時の道も確保することが大事だって親父たちにいつも言われてたな。もう一回操作してみよう。あれ、動かない。これはまずいな。どうやら来た道にはもう戻れないみたいだ。でも落ち込むことはない。こんなのいつものことさ。諦めなければなんとかなる。
Suara siapa tuh? Saki hiraita tobira no mukou kara koe ga shita zo. Masaka ore ra no hoka ni mo kono iseki ni hito ga iru no ka? Haiku itte miyou. Oke, ikutin si Bennett. Bennettnya nggak boleh ditinggal jauh loh ya. Dia malah nggak mau gerak nanti. こんにちは。冒険者さん、俺たちも。ベネット。ロイス、思い出ったのか。なんてことだ。こんな。また Kurosnya tobira wakai datte yu no ni naze ka kyuu ni shimaru shi. Oh, pintunya tutup lagi. Tabun ore ga sochi o sousa shita. Si Bennett yang nutup berarti. Sou daro na. Wakatte ta sa. Omae o mita shunkan zenbu wakatta yo. Omae ga iru dake de boken ga umaku ikanai nda yo. Aa, mou. Kyou wa saiyaku no hi da. Dare da omae? Bennett to kumu nante nani kangaeten da? Kenka shinai, kenka shinai. Shoukai suru yo. Loisu wa Benny Boukendan no moto daiin de ore no tomodachi nan da. Tomodachi. Ore wa nani mo iwazu ni Boukendan o yameta tte iu no ni. Ore o tomodachi da nante. Maa ii. Sakki wa sukoshi katto natta. Warui. Demo jitsai ore no sei dakara. Dakedo, tōji wa hontō ni taerarenakatta nda. Motomoto junchō datta bōken mo, omae no bōkendan ni haitte kara, arukeba korobu wa, kaminari ni wa utareru wa, ageku no hate ni iseki mo kuzureru wa nante koto ga hato o tatanakatta. Mou kanzen ni gūzen nanka de gomakaseru mono ja nakatta nda yo. Sore ni saigo no ikkai wa, totsuzen arawareta imi fumei na bakudan de hidariyashi o kega shita nda zo. それで耐えられなくなって冒険団を辞めたんだ。後になってからベニー冒険団の悪い噂を知ったよ。それは分かってる。確かに全部ベネットのせいにするべきじゃない。まあな、過去のことなんだし、そんなことを掘り返しても気分悪くなるだけだろ。そのロイス、俺からも謝るよ。 俺の体質でお前に迷惑をかけた。別に謝らなくていい。俺にも悪いところはあった。そうだ、もう一つ言わなきゃいけないことがあるんだ。入ってきた扉が閉まっちゃってな、開けられそうにないんだよ。だから今俺たちは閉じ込められてるってわけだ。いやー、参った参った。ベネット。 やっぱりお前と一緒にいると、ろくなことがない。いい。でも仕方ないじゃないか。ごめん。どうするんだよ。こっちはもう食料が尽きてるんだぞ。俺、ロイスは今日、お前のせいでここで死ぬんだ。その、どう謝ればいいかわからないけど、よかったら、 俺たちが持ってきた食料を分けてやるよ。もちろん一緒に来たお前の同意が必要だけど、いいか。いいだろう。ちょうど腹が減ってたところ。Aduh, jangan bilang-bilang itu makanannya pengen kasih ke dia lagi. Keracunan nih pasti. ちょっと変じゃないか? 大丈夫さ。ずっと旅人が持ってたんだ。俺の悪い運は映ってないはずだぜ。そうなのか。まあ、今はそんなこと気にしている場合じゃないか。
Oke, dia melamakan loh ini si Royce. Oh kan, sakit kan? pingsan. Ending pertama kita paling kocak nih. Orangnya malah keracunan loh. Aduh, masakan Bennett nggak ada yang benar tuh. Emang dia selalu sial kalau Bennett. Gua nggak tahu kenapa si Bennett selalu sial ya. Oke, tadi kita udah kelarin ending yang pertama, kita lanjut ke ending yang ke dua ya. Untuk Bennett itu sebenarnya berapa ending? Oh, dia juga 6 ending loh ya. Padahal Barbara cuma 5 loh. Ya kita kelarin dulu ending kedua. Ini ending pertama, yang ini ending kedua. Oh ini deketan loh ya. Tapi nanti dulu aja kita kelarin yang itu nanti dulu. Kita langsung ulang lagi yang pertama biar dapat jalur baru. Fantastic Voyage ini kayak apa? Kontelasinya si bukan kontelasi apa? Ultinya si Bennett. Fantastic Voyage. Kita langsung OTW aja lagi ke sini. Questnya bisa kalian ulang-ulang, jadi kalau kalian emang lagi bosen Genshin mau ngapain lagi ya kalian main ini aja gitu, questnya diulang-ulang. Ceritanya juga lumayan lucu sih. Buat antar berarti di sini. ブランシュさん、やっぱり自分の体調が強すぎたみたいだ。そうだな、そんなに体調必要はないや。あら、お二人さん、もしかして私のことですか？ブランシュさん。
Oke, ini adalah ending yang kedua. Ending kedua juga tetap sial, yang dimana kita ngajak si Bennett tuh jalan-jalan ke kota. Kita tuh pengen ngebeli barang-barang tuh dari sini, dari Majori, terus beli ke Sarah, terus beli lagi ke Blend, dan semuanya tuh gagal gitu ya. Yang ini tokonya barang yang nggak ada, ini apa dia lagi sibuk buat masak buat Fatui, jadi nggak bisa terima pesanan. Kalau yang ini tokonya tuh tutup gitu, padahal di sini tulisannya lagi diskon. lagi sial banget, padahal diskonnya itu kemarin gitu. Oke, kita lanjut lagi ending yang ketiga. Untuk ending ketiga mana sih? Nah, kan kayak gini lagi nih. Kita pilih yang ini lagi deh. Berpetualangan. Biar kebuka yang ininya nih. Oke, kita mulai lagi aja. Kita langsung otw lagi ke Dandelion. Kesini. Wah, banyak kotak. Gila, ini mah gua bisa kaya raya nih. Gila, ada chest banget nih, Lusorius chest lagi. Oke, kita buka chestnya nih. Ih? Lah? Lah, kok chest yang kan cuma buah apa sayuran semua? Wah, parah nih. Sial, sial bener sumpah. Aduh. いい場所だな。風が気持ちいい。俺は長いこと一人で冒険してきた。ああ、でも別に寂しくはないから。そうだ。
親父たちのことは話してなかったよ。みんなすごい冒険者たちなんだ。まだ赤ちゃんだった俺は。ちっちゃい今はもうみんなと年を取ってほとんど歩けないから、機会があったら親父たちに会わせてやりたいな。あ、俺の冒険に関する知識は、そういえば風の翼は持ってたよな。今日は天気も風速もちょうどいい。 Oke, kita dapat ending yang ketiga ya berarti ya ini ya. Untuk ending ketiga ini menurut gua kocak juga ya. Kita udah jalan-jalan sama Bennett, keluar terus nemu chest dan ternyata chestnya itu kosong-kosong gitu ya. Isinya cuma lobak, sayur-sayuran, apaan coba. Terus katanya dia juga jarang banget dapat artifak dari chest gitu. Wah, parah sih. Terus pas kita mau bermain pengen terbang-terbangan di atas puncak ini nih, tiba-tiba hujan gitu. Entah kenapa kalau sama Bennett tuh selalu sial gitu. Hujan lah, hal-hal yang buruk pasti bakal terjadi gitu. Oke, kita lanjut lagi ke ending yang keempat ya. Untuk ending keempat itu seperti biasa buka lagi questnya. Nah, sih kan banyak pilihan nih. Nah, kita ambil yang ini nih. Nah, kan endingnya di sini nih, kosong nih. Nah, kita ambil yang ini. Masuk ke dalam reruntuhan. Akhirnya ini ending kita. Jadi masakan yang tadi Bennett buat
itu malah Bennett yang makan sendiri gitu. Jadi sakit perut kan si Bennett. Jadi nggak ngasih ke si Roy Joyce ya. Roy siapa siapa sih lupa namanya. Jadi kan kita kan sama-sama masuk domain, ketemu orang itu dan makanannya itu kasih ke Bennett. Bennettnya malah kesakitan ya. Sakit perut. Oke, kita lanjut lagi ke ending yang kelima. Ending kelima itu kalian buka lagi quest story-nya. Nah, ini kan di bawah ada yang kosong nih. Nah, ini pasti ending kelima nih. Tapi kalian harus kesini lagi gitu, dari awal lagi. Nanti kita cepetin aja. Oh ya, oke guys, kita langsung OTW lagi ke Guild Adventure. もう、お宝の気配を感じ。この部屋、どうやら仕掛け、あそこに左右一つでも装置の横、長年の冒険経験から察するに、俺が先に試してみるか。 Oke, ini ending yang kelima. Jadi ending kelima ini ya, apa kita masuk lagi ke domain yang sama, cuma kita nggak persiapan bekal gitu, makanan. Dan kita pas masuk itu ya kita terjebak, jadi nggak bisa keluar. Sial juga. Oke, kita langsung ke ending yang terakhir. Ending yang terakhir itu jalurnya sama kayak ending yang kelima. Jadi kita bisa langsung loncat aja. Nah, ini kan ada dua nih. Nah, kita langsung loncat lagi ke sini. Jadi masuk lagi ke domain ini. Nah, kalau yang ini kalian pilih yang bawah. もう、とっくに登録基準を下回ってる。そうなんだ。けど、俺の体質の弱いあいつらが冒険なのをやれるのは仕方ないと。まあ、最初はすごく落ち、ベニー冒険なんで俺一人だけになったわ。ありがとう、そうだ。
Oke, guys, untuk kelarin puzzle-nya itu adalah 3, 1, 2. Oke, kita nyalain dulu ini yang 3 obor, baru yang ke 1, baru yang kedua. Harusnya kelar nih. Oh, kan dapat achievement. Jadi puzzle-nya 3, 1, 2. Oke, akhirnya kita dapat ending yang ke-6. Ending ke-6 ini adalah ending yang paling bagus gitu ya. Kalau ending yang lain tuh kayaknya jelek semua deh. Soalnya ending 1 sampai 5 itu ending sial semua. Cuma ending ke-6 doang yang paling menurut gua happy ending lah. Karena kita dapat chestnya itu beneran apa isinya itu beneran bagus gitu. Dan kita sedikit cerita lagi, jadi questnya itu ya sama-sama masuk ke domain, cuma kita pilihannya rada beda gitu. Jadi kita bakal kelarin puzzle-nya gitu. Jadi nggak kekunci di domain. Oke, kita cek dulu questnya si Bennett. Mana Bennett? Nah, kita udah kelarin semuanya nih. Aduh, ini kayak rada-rada macet-macet gitu. Sama-sama 60 primogem nih. Soalnya ada 6 quest. Oke, nanti next berikutnya terakhir kita bakal kelarin yang si Chong Yun. Nah, untuk Chong Yun ini kan gue belum punya kuncinya gitu. Paling besok baru kita dapetin. Oke, terima kasih teman-teman udah lihat gameplaynya. Nanti kita lanjut di part berikutnya ya. Kalau kalian punya pertanyaan atau mau nanya, kalian tinggal komen aja, nanti gue bakal bantu jawab. Oke, sampai jumpa. Bye-bye.